Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighfar dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mohon pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, kepada Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau, kepada Allah kami memohon pertolongan. Kira-kira bagaimana ya caranya kita memohon pertolongan kepada Allah? Ada yang tahu? Ya, benar, dengan cara berdoa. Dengan cara apa tadi? Ya, benar, dengan cara berdoa. Kita harus selalu berdoa setiap saat, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.